ada. Oh, kebanyakan tradisi kita adalah bersumber dari sana. Mungkin di Arab Saudi tidak ada yasinan, tidak ada tahlilan, tidak ada zibaan, tidak ada sepak bola api yang ada di Arab. Ya. Tapi itulah Indonesia, itulah Nusantara kita itu. Salah satu di antara keinginan kita dengan Kuda Buku ini adalah bagaimana kita memberikan penjelasan kepada publik tentang hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan besar. Misalnya adalah pertanyaan mengenai Islam Nusantara dan sebagainya. Nah, melalui diskusi ini kita berharap bahwa tentang Islam Nusantara, Islam berkemajuan dan seterusnya yang kemudian saya angkat menjadi Islam Nusantara berkemajuan itu akan memberikan sedikit pencerahan tentang apa sebenarnya yang kita sebut sebagai Islam Nusantara berkemajuan itu. Tadi saya sampaikan di dalam video bahwa Islam Nusantara berkemajuan itu bukan satu varian baru dalam Islam. Sebab secara teologi, secara ritual, tentu tidak ada hal yang sangat krusial membedakan di antara apakah Islam di Timur Tengah, Islam di Amerika, Islam di Eropa, itu secara teologis ya, tidak ada bedanya.